Assalamualaikum sahabatku semuanya. Gimana kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah nih, hari Rabu pagi sebelum masuk ada yang nyetel pengajian. Mudah-mudahan anak kita, saudara kita bisa mengaji seperti ini ya. Ini anak kecil ini ya, nggak tahu siapa ini. Pokoknya kalau yang belum belajar mengaji ya, diajarkan atau suruh mengaji ya. Ini enak banget nih sambil hujan, lihat anak-anak ngepel, ada yang duduk-duduk. Hujannya gerimis tadi besar kawan-kawan, nih bentar lagi juga turun lagi. Enak banget sambil mendengarkan ngaji ini pagi. Masih jam 7 pagi nih kawan-kawan, belum pada datang ya karena hujan juga. Apalagi yang jauh ya, kasihan ibu bapak guru juga belum datang. Mudah-mudahan di jalannya selamat. Begitu juga kawan-kawan ya, mudah-mudahan di perjalanan selamat. Hati-hati mengendarai kendaraannya. Pastinya di tempat kawan-kawan juga ada yang banjir ya. Pokoknya kita selalu hati-hati, diawali dengan bismillah. Semoga pagi-pagi bisa mendengarkan ngaji sambil kita lihat-lihat pemandangan sambil menunggu anak-anak. Biasa nih pemandangan SD Pasir Angin ini. Pandai sekali ya mengajinya. Mudah-mudahan anak kita juga, saudara kita semuanya bisa mengaji seperti ini walaupun masih kecil ya. Biasanya kalau masih kecil belajar ikro dulu ya, kalau kata bahasa Sunda mengejak ya, kemudian ke alif bakasa ya. Banyak yang pinter-pinter ya, pastinya anaknya kawan-kawan juga seperti ini ya. Mudah-mudahan, amin. Tuh ada yang sudah ngepel, ada yang belum juga nih, kotor sepatunya, terpaksa dibawa naik ke atas ubin nih karena hujan. Biasanya kan rak sepatu ini nih, hujannya kan dari subuh tadi ya, lumayan besar. Saya juga mau absen, hampir kebingungan tadi. Ya nih kelas 6 A belum datang ya? Rumahnya kan datang, palingnya banyak yang ibu. Siapa? Neng Piket enggak? Oh iya, nih Piket nih. Alhamdulillah anak-anak pada rajin menjaga kebersihan sekolah. Begitu juga di rumah ya, biar belajar membantu ibunya. Paling enggak yang ringan-ringan aja, yang menyapu, mengepel, kalau memang rumahnya kecil gitu, sedikit aja. Untuk kawan-kawan hati-hati di jalan ya, selalu hati-hati, mudah-mudahan selamat diperjalankan, usahanya lancar, pekerjaannya lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dengar mengaji enak sekali ya kawan-kawan ya. Kembali ke kantornya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih selalu hadir, selalu mendukung saya. Terima kasih, semoga Allah membalasnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kawan-kawan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.